Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman Agar channel kita bisa berkembang Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video kita yang lain ya Dan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lestari teman-teman Selamat berjumpa kembali dengan Agung Jepen Channel Kali ini kita mau kasih tip Manfaat bekas botol air, air mineral Untuk tempat pakan di kandang ternak Di sini kita hampir 90% pakai bekas botol air mineral mineral teman-teman ini karena sudah kita sudah pakai semua tempat pakan nih mulai dulu itu kadang selalu dibuang nih teman-teman kalau ini lebih aman terakhir kita pakai tempat pakan dari ini cup tempatnya buah jeli buah apa tuh salad buah itu itu juga masih diurat-arit di cakar itu dibuang-buang tuh kalau pakai tempat ini aman teman-teman ini kebetulan yang ini bekas botol apa itu yang penting botol air mineral teman-teman di sini yang di kandang juga ini teman-teman ini yang ini kita pakai yang ukuran satu liter setengah ini juga ini bekas betal apa enggak tahu ini agak besar teman-teman ini -teman, ya. ini juga teman-teman yang ini juga ini yang kecil ini Botol kecil ini kita juga pernah pakai bot tempat pakai seperti ini pun juga dibuang ini buktinya ini dibuang ini basir nanti teman-teman banyak terbuang ini belas ini juga ini teman-teman kita juga pakai kotak bekas pakannya buat dulu ini bahan banyak lebih banyak yang dibuang melahan ini tuh yang di patok-patok dibuang ini ini juga botol air mineral ini ini juga ini ini yang di kandang ini juga ini juga ya di sini ini untuk yang sini juga ini teman-teman yang tinggi tadi sebagian kita pakai sebagian belum belum sempat kita ganti ini kalau yang di sini ini yang untuk kita pakai lomba pun juga pakai botol bekas air minum ini ini yang kecil ini yang kecil karena apa teman-teman ini terbukti sudah kita coba bertahun-tahun kita eksperimen yang terbuang sedikit sekali teman-teman. Apalagi yang ukuran ini kan ya yang kecil. Ini terbuangnya sedikit sekali. Kalau apalagi yang ukuran besar ini teman-teman. Ini yang ukuran 1 liter setengah tuh aman. Anakan -an burung pun sudah bisa makan ini pakai ini. Ini kan tinggi lebih tinggi daripada yang ukuran ini seperempat ini mungkin seperempat liter ini mungkin ini kan agak pendek ini kita pakai yang besar ini aja anan burung udah bisa makan sendiri terjangkau teman-teman ndak 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 repot dia itu buktinya anan burung udah terbang sendiri itu itu udah makan sendiri itu usianya udah satu bulan teman-teman ini karena kita juga menghemat teman-teman nanti teman-teman bisa praktek di kandang ternaknya silahkan dicoba aja nanti kalau banyak yang tumpah diganti aja tapi saya sudah coba bertahun-tahun pakai ini aman teman-teman cuma yang agak kecil ini banyak yang tumpah dikit lah dikit ada yang tetap ada yang tumpah kalau yang besar ini aman kalau mahanya yang kita pakai cup yang biasa dipakai untuk salad buah itu itu nanti kalau burungnya kelabaan ini bisa terbalik pakainya tuh teman-teman terbalik kan kalau bawahnya tingkat gini tidak apa-apa di bawah kandang bawah kalau kadangnya kadang panggung kan rugi mubazir nanti terbuang jadi tetap paling praktis sih setelah kita eksperimen bertahun-tahun ya berpuluh-puluh tahun lah Kita paling aman tuh seperti ini teman-teman nih kita ini yang yang sebelah sini loh semua udah pakai itu ini yang untuk lomba-lomba tuh kita pakai tempat makan yang itu 10 kandang ini kita pakai seperti yang itu ini yang putar tekukur warna pun juga pakai botol bekas air minum nih teman-teman ini semua pakai ini ini mereknya sudah kita lepas nanti di kita kita promosi naik iklan nanti nah untuk minumnya kita pakai tempat minum yang seperti ini agak awet teman-teman kalau pakai yang gini tuh satu hari kadang habis kalau panas kita pakainya yang gede ini ini bisa tiga hari kalau musim panas kalau musim hujan ya minumnya ini bisa lima hari ini asinannya kita pakai cup cup buah ini kalau ini kan berat tidak mungkin tumpah soalnya nanti habis sedikit tinggal habis sedikit kita tambah lagi habis sedikit kita tambah lagi hmm nih ini burung ini suara tipe besar jadi kita kasih pakai pakan ketan hitam banyak ini ini teman-teman 90% kita sudah pakai tempat pakannya bekas air minum mineral ini hmm. kita lihat yang kandang tingkat ya teman-teman kandang panggung kandang panggung nih ini kita pakai semua ini hampir semua ini kita pakai ini nih ini yang botolnya setengah liter ini mungkin ini atau satu liter nih satu liter itu ini agak besar ini yang ini agak kecil teman-teman ini agak kecil ini jadi ini semua sama kita pakai yang kandang panggung itu pakai itu semuanya ini itu pakai ini teman-teman Loh, kita pakai semua. Nah, sini kita taruh sini. Buat nahan botolnya itu enggak bisa ndak jatuh ke bawah. Tuh. Yang di atas ini botolnya agak besar ini, teman-teman. Nih. sangat membantu kita teman-teman menghemat pakan yang terbuang jadi hampir 99 pakan tidak jatuh ini teman-teman. Ini terbukti ini bersih ini teman-teman. Di sini ada bekas acak-acakannya. Dalam sebelah sini. Kalau putaran ini sebagian masih pakai yang pakan seperti ini teman-teman. Ini hampir jarang kita pakai. Nanti kita ganti yang botol aqua semua. Maaf, botol air mineral nanti. Nih. Ini untuk Pian yang di sini juga pakai itu teman ini yang ini ini kita juga pakai teman untuk umbaran ini ini juga yang sebelah sini juga teman-teman ini sebelah sini ini yang atas ini botol kecil ini sampai sana botol kecil semua ini botol kecil semua sampai sana sebelah sini kita kasih botol yang satu literan ini ini umbaran yang biak-biak ini ini teman-teman untuk teman-teman semua silahkan mencoba nanti di kandang ternaknya silahkan dicoba nanti insya Allah pakai yang terbuang sangat minim sekali udah paham ya teman-teman ya jadi nanti botol aqua itu maaf botol air mineral itu kita lubangi kalau yang seperti ini cukup kita lubangi dua teman-teman kita lubangi dua ini kita lubang dua ini teman-teman cukup dua aja yang kecil ini juga cukup dua aja teman-teman ini kalau yang botol satu liter setengah itu kita lubangnya empat kita lubangi empat teman-teman nah kita lubangi empat ini ini kita kasih lubang empat ini kita kaki. contoh yang agak tinggi ini nih. satu dua, tiga. Ini lubangnya tiga ini, ada yang empat, ada yang tiga ini. Ini yang ini yang empat ini. Ini yang empat ini. Karena empat terlalu mepet teman-teman. Ini kita lubangnya tiga ini. Ini di lubangnya tiga. Nih. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.